Hai guys, sekarang gue ada di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang, Banten. Sesuai dengan permintaan kalian yang banyak banget, kali ini gue akan mencoba terbang dengan Trigana Air dari Jakarta menuju Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan pergi ke Pangkalan Bun naik Trigana Air karena kalian udah banyak yang request. Video ini untuk kalian. Trigana Air merupakan maskapai asal Indonesia yang berdiri tahun 1991. Pada awalnya menggunakan dua buah pesawat Beechcraft Air King 200. Kali ini saya akan terbang menggunakan Boeing 737 seri 300 klasik. Pesawat yang saya tumpangi hari ini sudah berusia 23 tahun, pada awalnya dikirim tahun 1995 kepada Maersk Air. Saat ini Trigana Air melayani 21 destinasi di Indonesia dengan menggunakan 17 armada pesawat yang terdiri dari ATR-42, ATR-72, dan Boeing 737 seri 300 dan 400. Kita untuk naik ke pesawat IL-708. Oh iya, silakan. Ini ya. Ya. Selamat pagi. Nomor berapa? Nomor 21A. Saya diantarkan oleh pramugari ke tempat duduk saya yang berada di barisan belakang. Walaupun pesawat ini berusia tergolong tua, namun memiliki ruang kaki yang cukup lega. Time for lavatory inspection. Lavatorinya bersih dan ya okelah. Captain Ferdinand Cronus welcomes aboard our Boeing 737 Dreamliner series flight number IL-708 leaving from Pangkalan Bun. Flight time to Pangkalan Bun will be approximately 1 hour 5 minutes, increasing altitude 27,000 feet above sea level. Continue dengan seksama. Incident forecast is fine. Secret and safety procedures. Please read carefully. Please have certain by flight attendant. Kalungkan baju pelampung melalui kepala. Kemudian kancingkan jika sempat baterai dilepas dan baterai terendam air. The life vest can also be inflated by a blanket.
Dalam penerbangan yang akan ditempuh dengan waktu 1,5 jam ini, penumpang Trigana Air disuguhkan dengan snack box yang berisi kue, roti, air minum, dan juga permen. Walaupun tidak ada in-flight entertainment, saya menikmati pemandangan dari jendela yang sangat indah selama perjalanan. Silakan Anda untuk menegakkan sandaran tempat duduk. Melihat meja di hadapan Anda serta mengunci dan mengenakan sabuk pengaman. Kita baru saja tiba di Bandar Udara Iskandar di Pangkalan. Waktu setempat saat ini menunjukkan pukul 11:17. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawatnya berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kendaraan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali peruan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Akhir kata atas nama Trigana Air Captain Ferdinand Kronis dan selalu pesan mengucapkan selamat jalan dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Trigana Air. Ladies and gentlemen, we have just landed at Iskandar, Airport of Pangkalan Bun, and the local time now is 17 minutes past 11 a.m. Please remain seated until the capacity of the cockpit stop and the full sensible sign has been solved. Before smoking, please check your personal belongings should nothing is left behind. On behalf of Trigana Air, Captain Ferdinand Kronis and all the entire crew would like to say goodbye and thank you for flying with Trigana Air. Kita udah mendarat di Pangkalan Bun dan ini dia kru hari ini IL 708. Hai Mbak, ada Mbak dan kawan Kamela. Iya. Jadi abis ini udah selesai apa untuk bangun? Kita lanjut lagi. Lanjut ke Semarang. Semarang ya. Jadi Trigana juga ada ke Semarang dan terima kasih untuk penerbang hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Sebelum turun pesawat, saya meminta izin kepada awak kabin untuk diberikan izin memasuki kokpit.
Halo, Captain Ferdinand. Siap. Ini bapaknya Kiri nih. Ini jadi kokpitnya Boeing 737-300. Klasik ya. Klasik. Tadi kita udah naik Trigana, udah cockpit visit juga. Ternyata kaptennya itu adalah bapaknya temen gue di kantor. Jadi oke sih, seru. Oke, sekarang kita akan menuju ke dalam terminalnya di Pangkalan Bun. Udah ada teman gue yang nunggu, ada Yosua sama ada Dimas. Ada teman-teman di Pangkalan Bun, ada Master UHD kita, Mas Yosua, ada Mas Dimas sama Mas Abi. Ayo, kita mau kemana nih? Kita mau ke Istana Kuning. Istana Kuning, ya, ayo kita langsung aja. Ya gini, ya Pangkalan Bun deh gini. Aku baru pertama kali nih. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton vlog ini. Semoga kalian menikmatinya. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan juga subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!